saya ingin menyampaikan bahwa menjadi wali kota itu bukan coba-coba. Ya, menjadi wali kota itu bukan coba-coba. Dengan situasi COVID yang hari ini menurunkan tingkat pendapatan masyarakat Kota Makassar, berusaha, kemudian banyak kendala-kendala yang terjadi. Tadi pasangan nomor 4 sudah menyampaikan bahwa kepemimpinan wali kota selanjutnya ini hanya kurang lebih 3 tahun setengah sampai 4. Nah, dihubungkan dengan pengamat tadi yang menyatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi dan yang bisa melakukan percepatan kolaborasi menggerakkan ASN dan masyarakat Kota Makassar adalah yang sudah teruji dan berpengalaman. Ingat, hanya itu ya, yang sudah teruji dan berpengalaman yang bisa memahami suluk-suluk kota ya. Tidak lagi coba-coba untuk masa COVID ini. Jadi kepemimpinan ke depan adalah yang dibutuhkan adalah yang sudah teruji dan berpengalaman di dalam menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar. Dan yang paling layak untuk itu hanya pasangan nomor urut 1. Dan saya mengetahui bahwa teman-teman milenial, masyarakat yang cerdas ini di hadapan saya pasti selalu menyatakan bahwa dia adalah selalu ingin menjadi pemenang. Karakter masyarakat milenial itu mau selalu menjadi pemenang. Ingat, hasil riset ya, Saiful Mujanin Consulting and Research itu menyatakan bahwa pemenangnya adalah pasangan nomor 1 dengan 40% kemenangannya, nomor 2 sekitar 17. Dan itu adalah tanda-tanda kemenangan bagi Kota Makassar. Dan apa yang dilakukan dalam riset itu? Dia melakukan riset bahwa pemilih di Kota Makassar itu yang tertinggi karakternya adalah pada aspek psikologi. Apa itu aspek psikologi yang dilihat masyarakat Kota Makassar? Berarti dia adalah yang pertama akan memilih pemimpinnya sesuai dengan kualitasnya, kapabilitasnya, dan empatinya. Dan ini hanya ada di nomor urut 1. Kalau bicara kualitas, mari kita lihat apa yang sudah dia lakukan. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini penutup dari saya. Jadi kalau ingin kemenang, kalau ingin ke apa yang menjadi masalah tak semua, apa yang menjadi curhatnya, insya Allah bersama kita dengan pemenang nomor 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.